pagi. Hari ini saya sedang berada di sebuah sungai yang sangat jernih airnya, teman-teman. Nah, ini masih di daerah lereng Gunung Slamet, teman-teman. Hari ini saya mau menyusuri sungai besar ini, teman-teman. Sungai pegunungan ini. Nah, biasanya di lokasi seperti ini, di pinggir-pinggir sungai seperti ini, biasanya banyak penghuninya, teman-teman. Terutama jenis ular-ular yang eksotis. Oke, yuk lanjut. Lumayan capek ini, udah lompat-lompat di bebatuan yang gede ini, teman-teman. Ya, namanya sungai di pegunungan, teman-teman. Jadi batu-batunya pun gede-gede seperti ini, teman-teman. Perjalanan udah lumayan panjang ini, udah sekitar setengah jam lebih ini kita belum menemukan sesuatu, teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu dengan satwa-satwa yang ada di lokasi sini, teman-teman. Biasanya sih banyak berbagai jenis satwa, ular khususnya, jenis-jenis ular gunung ya. Jadi biasanya jenis-jenis ular kecil yang eksotis, teman-teman. Mudah-mudahan kita beruntung hari ini. Yuk lanjut. Luar biasa banget, teman-teman. Perjalanan yang cukup melelahkan tapi juga sangat seru dan menyenangkan, teman-teman. Oke, kita lanjut ke depan apa, Mel? Ya. Yuk, lanjut. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan di depan sana lokasinya cukup keren ya. Mudah-mudahan kita beruntung menemukan sesuatu di sana. Yuk, Mel, hati-hati, Mel. Mel, sini Mel. Yuk kamera, yuk. Lihat, lihat. Saya menemukan sesuatu, teman-teman. Lihat, tuh. Ada seekor ular kecil, teman-teman, yang memiliki penampilan yang cukup cantik ya. Cantik juga menyeramkan, juga agak meragukan ya. Tapi karena saya udah sering banget ketemu dengan berbagai jenis ular yang ada di daerah sini, teman-teman. Jadi saya udah paham betul dan saya udah kenal betul dengan jenis-jenis ular yang ada di sini, teman-teman. Dan untuk jenis ular ini, saya berani langsung menangkapnya, teman-teman. Lihat. Akhirnya kita berhasil menemukan seekor ular cantik, teman-teman. Jenis ular ini termasuk jenis ular yang cukup ramah dan sama sekali nggak membahayakan untuk manusia, teman-teman. Ella Poidis fusca ya.
Elapoides fusca ini termasuk jenis ular yang cukup jarang banget dapat dijumpai, teman-teman. Karena selain ukurannya yang kecil, jenis ular ini memang jenis ular penghuni daerah dingin ya, daerah pegunungan seperti di sungai sini, teman-teman. Karena di sini masih lokasi sungai pegunungan ya, di daerah lereng Gunung Slamet, teman-teman. Melihat ukurannya yang kecil dan juga jenis ular ini termasuk jenis ular yang memiliki gaya hidup nokturnal. Dia aktif pada malam hari, teman-teman. Nah, kebetulan tadi saya temukan dia lagi ada di ini, di bawah sela-sela bebatuan sini, teman-teman. Karena Elapoides fusca ini dia juga memiliki kebiasaan ya, memiliki gaya hidup semi fosorial. Jadi dia termasuk jenis ular yang semi menggali, teman-teman. Dia tinggal di bawah dan biasanya ketika siang hari mereka akan menghabiskan waktu untuk bersembunyi ya, menghabiskan waktu untuk beristirahat di tempat persembunyiannya seperti di sela-sela bebatuan atau di tumpukan-tumpukan kayu serasah gitu, teman-teman. Yang lebih keren lagi, teman-teman, selain Elapoides fusca ini adalah jenis ular yang terbilang langka ya. Dia lebih langka lagi, teman-teman, karena Elapoides fusca pada umumnya normalnya dia memiliki warna gelap ya, warna hitam agak mengkilap, teman-teman. Sedangkan ini dia memiliki percak-percak merah ya, memiliki corak merah yang cukup merona, teman-teman. Bisa dilihat nih, merah merona, teman-teman. Ini lebih langka lagi, teman-teman. Wah, beruntung banget kita hari ini ya dapat ketemu dengan makhluk kecil yang cantik ini, teman-teman. Tapi karena jenis ular kecil ini dia adalah jenis ular penghuni daerah dingin pegunungan, teman-teman. Kalaupun ular ini akan saya bawa pulang, juga akan sangat meragukan ya untuk dia dapat bertahan hidup di kandang, teman-teman. Karena di kampung saya masih di daerah bawah ya, di daerah yang udah termasuk anget, di dataran rendah. Karena dia adalah jenis ular penghuni dataran tinggi atau di daerah dingin, di daerah pegunungan, teman-teman. Jadi mending kita lepas lagi ya, kita rilis lagi, kita lepaskan lagi, teman-teman. Kasihan ya, dengan tujuan agar tetap terjaga kelestariannya. Oke, yuk kita rilis lagi. Di mana ya, Mel ya? Apa di sini lagi aja? Oke, kita rilis di sini lagi. Yuk, masuklah ke rumahmu, yuk. Bye bye cantik, yuk lanjut yuk.